Kaget. Gue kaget. Ayo turun. Turun, Mas. Diangkat, Wen. Apa ini? Potong banget. Udah, Wen, udah. Wen, bininya di sini, Wen. Itu ada bininya. Ada bininya, okay. Bukan anak lu itu. Tahan dulu, ini kaki jam begini. Ayo. Ini kita gimana? Ya, ini gimana? Ini aku ada artikel dulu ya, aku mau tanyain sama pasangan ini, coba kita lihat artikelnya ya. Ini dia. Ngebet ingin punya anak, Daus Mini dan istri konsultasi ke dokter. Iya, Us. Iya, konsultasi ke dokter, gak mungkin kan konsultasi ke paranormal. Iya benar. Jadi udah mulai sejak kapan sih akhirnya memutuskan untuk berobat? Oh, jawabnya emosi, gak usah. Iya, cuma bawaan di bopong-bopong jadi ngap. Oh, sama, gue juga ngap ini. Terus? Iya. Lucu ya ikannya. Terus? Iya. Siapa ikan? cebong. Ini kan bukan akuarium. Oh iya. Ini bukan akuarium. Okay. Ini wiper. Nah, terus apa Us yang udah lu lakukan nih? Selfie, aduh. Apa sih yang udah kalian berdua lakukan? Kemarin sempat ini ya. Ke dokter. Lu apa kata dokter? Ke dokter mata. Masa dulu apa sih Us? Iya damai. Gak usah ngegas. Damai. Terus gimana? USG transvagina alhamdulillah. Yang kenceng, Fen? Yang kencang suaranya. Suaranya yang kencang. Yang kencang suaranya. Oh, kemarin sempat USG transvagina. Oh. USG transvagina. Okay. Remote, transformer. Kemarin robot dong. Oke, tapi berarti kalian usia menikah itu sudah berapa lama ya? Setahun mau 5 bulan ya. Oke, okay, jadi setahun 5 bulan. Iya. Oke, okay, yang ngebet pengen punya anak ini siapa nih? Dua-duanya sih. Dua-duanya. Daus sama Selfie. Iya nggak mungkin kan, Om Ruben sama Om Ipan. Serius? Ya, lu pulang deh, pulang deh, pulang deh, pulang deh. Kadang. Om nih galak. Siapa yang galak? Keluar. Aku ada artikel yang mau aku tanya lagi sama pasangan ini. Coba kita lihat artikelnya. Daus Mini ingin memiliki bayi kembar. Emang ada turunan, Us? Tapi kalau dia program mungkin bisa. Oh bisa ya kalau iya. Bisa iya, sekarang program ya. Baik, iya. Iya. Tapi tapi kalau program itu juga ya 50-50 biasanya. Iya. Apa yang kepengen, kenapa sih Us pengen bayi kembar? Ya pengen apa ya, biar makin seru aja di rumah. Itu kan kalau punya bayi kembar kayaknya gimana gitu, gemes. Langsung sekali dua gitu ya, Bang, gak capek. Dua dan maknya biar gak capek. Tapi kan ribetnya malah lebih jauh lebih ribet dong. Ah, bukannya kita yang ribet, kan emak yang ribet. Ya, kurang aja. Dia mau bikin doang, kagak mau susah. Kan nyewa apa, ngambil babysitter. Oh, ngambil babysitter. Ya, kan berarti babysitternya ngurusin tiga anak dong sama Ausnya ya. Juga. Enggak dong. Nah, anaknya aja. Lucu. Anaknya aja. Lumayan ya. Oke, sekarang kita mau coba reka adegan saat Daus ternyata memiliki bayi kembar. Dan bayi kembarnya Igun dan Wendy. Coba kita lihat ya. Masya Allah. Nah, ini mah abis tuh udah bapaknya. Dausnya abis. Bapaknya lagi diunyeng-unyeng ini mah. Ada apa di belakang? Hah?